hadir semua untuk berikutnya saya serahkan ke tim hukum kami. Baik, terima kasih ya Pak Dewan. Kami para pemerintah media hari ini kami sengaja mengundang untuk melakukan kompresi terkait masalah temuan-temuan tim kami di lapangan, di mana ada beberapa TPS yang sampai detik ini berdasarkan temuan tim kami, ya, ada beberapa TPS yang sempat ditemukan di Timbangan Lumpua. Ini Timbangan Lumpua. Ini Timbangan Lumpua. Ini Timbangan Lumpua. Ini yang sengaja melihat kondisinya ini, kalau melihat ini Rahmat Takwa Quraisy ini mendapatkan suara 16, kok tiba-tiba menjadi silang. Nah, makanya kami menyampaikan kepada RTK untuk menanggapi persoalan ini. Kita tidak boleh main-main, Pak, terkait masalah teman-teman ini, karena kan ini adalah satu hal perbuatan yang tidak bisa ditolerir. Ini perbuatan melawan hukum. Jadi saya sebagai tim hukum di partai tentu akan mengambil langkah hukum untuk melaporkan secara hukum. Jadi saya berharap ya agar tindakan-tindakan seperti ini untuk tidak lagi terjadi di setiap TPS. Kami meminta kepada seluruh panitia KPPS yang saat ini dalam satu perhitungan untuk tidak bermain-main. Jangan coba-coba membuat spekulasi menghilangkan hak-hak partai kami. Kalau itu menjadi hak kami, tolong jangan dicoret seperti itu. Ingat, ini bukan cuma di Dapil 2, tetapi kami sebagai tim hukum P3, siapapun di Kota Makassar, di TPS mana, di KPP, siapapun yang melakukan ini, pasti kami akan melakukan tindakan hukum. Kami tidak main-main terhadap tindakan seperti ini, karena akan mencederai, Pak, partai kami.